Halo Creative People, kembali lagi bersama kita di FYI. Apakah kalian termasuk orang yang suka membuat dan mengedit video, tapi kamu hanya mempunyai smartphone? Tenang aja, nggak usah galau. Kita punya solusinya nih buat kamu. Kita sudah merangkum 5 aplikasi editing video terbaik untuk smartphone kalian. Tentunya aplikasi ini bisa didapatkan secara gratis loh. Apakah kalian penasaran apa saja aplikasinya? Sebelum masuk nomor 5, kita mau ingetin lagi nih. Bagi kalian yang belum subscribe, buruan subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan info-info menariknya dari FYI. 5. Film Orago. Film Orago merupakan aplikasi editing yang banyak disukai. Di Play Store saja, aplikasi ini mendapatkan rating sebesar 4,4. Ketika kalian mengedit video kalian menggunakan aplikasi ini, kalian bisa menambahkan musik pada video kalian, menambahkan efek atau motion graphic, dan banyak lagi. Aplikasi ini bisa kalian dapatkan di Play Store secara gratis. Cocok nih buat kalian yang menjadi YouTuber tapi memerlukan smartphone aja. 4. Power Director. Power Director ini merupakan aplikasi editing yang mirip dengan Adobe Premiere nih teman-teman. Karena aplikasi ini bisa melakukan banyak hal, seperti chroma key, menambahkan musik dan voiceover, bahkan render videonya pun bisa mencapai 4K. Wah, gokil abis ya. Tentu saja aplikasi ini bisa di-download dengan secara gratis. 3. Video Show. Tidak hanya untuk editing video, kalian juga bisa memakai aplikasi ini untuk fitur beauty camera. Yang tadinya wajah kalian sudah cantik, akan lebih cantik lagi jika kalian menggunakan fitur beauty camera. Tak hanya itu, di aplikasi ini, kalian bisa menambahkan banyak sekali efek-efek pada video kalian. Sehingga video kalian yang tadinya biasa saja, akan menjadi luar biasa jika menggunakan aplikasi ini. Pokoknya aplikasi ini sangat direkomendasikan deh. Dan aplikasi ini pun bisa didapatkan secara gratis. 2. Adobe Premiere Clip. Adobe Premiere Clip di komputer memang bayar, tapi di Play Store, Adobe Premiere Clip bisa didapatkan secara gratis. Adobe Premiere Clip ini tidak jauh beda dengan Adobe Premiere yang ada di komputer. Tapi, tentu saja ada fitur yang dikurangi di Adobe Premiere Clip. Walaupun begitu, kalian tetap bisa mengedit video kalian di aplikasi ini dengan mudah. 1. KineMaster. Ayo, siapa yang tidak tahu dengan aplikasi ini? Pasti kalian semua tahu lah ya aplikasi ini. KineMaster merupakan aplikasi editing video yang benar-benar gokil nih teman-teman. Layaknya mengedit seperti profesional editor. Karena aplikasi ini banyak sekali fiturnya. Bisa menambah layer, full control of audio, color adjustment, dan masih banyak lagi. Di aplikasi ini juga ada tempat download aset yang memperbagus video kalian, seperti aset stiker, musik, dan transisi. Cocok banget ya aplikasi ini buat kalian yang ingin jadi YouTuber hanya menggunakan smartphone. Tentunya aplikasi ini bisa didapatkan dengan secara gratis. Nah, itu dia ada teman-teman, 5 aplikasi video editing terbaik untuk smartphone kalian. Kalau kalian ingin menjadi YouTuber tapi modalnya terbatas, kalian bisa menggunakan salah satu aplikasi yang tadi kita sebutkan teman-teman. Anyway, terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk di like dan subscribe video ini. Dan jangan lupa juga di share ke teman-teman kalian yang suka mengedit video. Terima kasih teman-teman, see you!